Halo Mania, saat ini saya berada di Terminal Lewiliang. Ini satu hari di mana diberlakukannya lagi trayek armada bus per tanggal 7 Mei. Namun di sini hanya bus untuk antar daerah. Ini ada PO Damri yang melayani Lewiliang Pongkor. Ini seatnya 22, sasisnya Mitsubishi, karoseri Rahayu Santosa, dan sebelahnya ada PO Damri juga dengan sasis Sino. Ini jurusan Lewiliang Banyuresmi. Untuk tarif Lewiliang Banyuresmi ini sekitar 40.000, dan untuk yang Lewiliang Pongkor ini hanya 10.000, jadi tarifnya murah meriah. Untuk Damri jurusan Cikidang Lewiliang baru memasuki terminal sekitar 5 menit yang lalu. Damri jurusan Lewiliang Banyuresmi meninggalkan area parkir dari terminal Lewiliang pukul 13.15. Halo Mania, inilah yang tujuan Lewiliang Pongkor. Baru memasuki terminal pukul 13.25. Ini pukul 2 dari terminal Lewiliang. Kita menuju ke Pongkor. Sudah siap-siap. Lagi-lagi kita bareng Mas Heri. Keberangkatan jam berapa aja dari Lewiliang ke Pongkor? Lewiliangnya jam 6 pertama. Jadi yang kedua jam 10. Yang ketiga ini karena yang dua. Oke teman-teman. Ya? Untuk keberangkatan ada tiga keberangkatan. Jam 6, jam 10, dan jam 2. Jangan sampai terlewat jadwalnya teman-teman kalau mau ke Pongkor. Pongkor jangan sampai ketinggalan jamnya ya. Bisik kalau menaikin. Bapak jadi kondektornya nggak ada. Ini A-nya sendirian karena lagi libur katanya kondektornya. Waktu tempuh perjalanan kurang lebih 1 jam tergantung kondisi jalan. Untuk jalannya lumayan bagus. Rusak-rusak kayak sedikit lah setengah gitu, makan jalan kayak kena hujan gitu lah. Oh, itu ya. Atau angkutan penumpangnya menurut pengakuan
sopir ini untuk trayek di sini sangat jarang penumpangnya, ditambah lagi kondisi sekarang COVID-19 jadi menambah tambah sedikit penumpangnya. Ini aja kami hanya bertiga. Barang Asia, Pak? Wow. Ya? Wow. Sudah. Ini sepi apa karena siang apa enggak? Biasanya ramai apa jalurnya? Ya, sewanya sih. Enggak, ini apa kondisi jalannya? Apa emang sepi? Rame. Oh, sore. Kurang ngabuburit itu, Pak. Ini karena siang hari, jadi mungkin warganya sedang istirahat. Maka jalan terlihat lengang. Nanti kita lihat ketika sore hari, mungkin lebih ramai lagi. Oh, ini ya, trayeknya ya, angkotnya ya? Ini pasar. Oh, ini sampai pasar. Ini untuk angkutan sampai pasar Lewiliang. Okay. AB, seri AB. Mak angkutnya sini berarti itu MA ya? Ada lagi yang AB, itu. Warna biru dan hijau. Jantan. Iya. Mas, sampai Purasa udah. Ya, belum ada yang terjawab di kantor kepala desa Buat Bakan.